So, assalamualaikum and very good morning, ladies and gentlemen, and to the honorable judges. Okay, kami daripada Sekolah Menengah Sains Kubur Sedar dan projek kami diberi nama Hygiene Dustbin and Clever Dustbin for Urban Living. Okay, next. What is the problem? Okay, pertama sekali, projek kami adalah tong sampah. Bila kita dengar pasal tong sampah, problem kita tahu sebelum kita nak buang sampah, kita kena angkat tong and then letak balik. The first problem, buang masa. Kedua, kita tengok balik. Dekat pemegang tong sampah tu akan ada kuman dan sebagainya. So, with the idea hygiene dustbin, kita tak nak dah angkat and then letak balik. Kita tak nak benda tu. Dia akan buang masa, dia akan buang tenaga dan juga dia akan buang kesihatan. Dan yang seterusnya, kita kena sedar juga bahawa sekarang ni kita sedang menarik Industrial Revolution 4.0, betul tak? So kenapa kita tengok low tech, tong sampah dalam low tech, tak ada apa teknologi. So we came up with an idea, high tech, kan kita tak ada agenda kat situ. Okay, next. Okay, way to solve. Highly the short form for hygiene dustbin. Dan kami tambahkan function dekat dalam dustbin tu. Macam mana? Kami gunakan Arduino kit. Apa itu Arduino kit? Okay, kita tahu, saya yakin lah dalam tema ni semua pun dah terdengar mengenai Arduino. Arduino tu adalah combination antara software dan hardware. Hardware, basically tong sampah tu. And software, kami datang idea, kita nak upgradekan penutup tong sampah tu supaya dia automatically close. Pertama. Yang kedua, dekat tong sampah tu dia ada buzzer. Bila mana disable person lalu, dia akan dengar bunyi, oh ada tong sampah dekat sini. Ketiga, tong sampah tu dia akan ada LED yang mana akan menunjukkan label sampah dekat dalam tu, yang mana memudahkan cleaner. Okay, dan kalau kita tengok, macam saya kaitkan sebentar tadi dengan komuniti hari ini. Komuniti hari ini sebenarnya sedang berkembang dengan Industrial Revolution. So kalau Malaysia nak bersama dengan negara-negara yang lain, benda-benda macam ni kita kena up dulu. Kalau kawan saya datang tadi dengan close line, kami datang dengan tong sampah. Okay, next. Okay, effect for daily life. Kita tengok dekat dalam tong sampah ni ada tiga function. Pertama, dia ada ultrasonic sensor dan juga 180 degree mantle servo. Kedua, dia ada LED. Ketiga, dia ada buzzer. Dan ketiga-tiga ini, dia menggunakan ultrasonic sensor. Dan pertanyaan soalan, mana kamu semua belajar tentang Arduino Uno ni? Kita orang belajar dekat YouTube. So, benda ni, kita orang untuk first, kita orang guna Arduino Uno. Dan penambahan seterusnya, kita akan guna Arduino yang mega. Okay, next. Okay, boleh pause juga. Okay, untuk personalization foundation, kita akan go through indoor, hospital, homes, airports, supermarket dan juga hostel. Dan kami tanya kenapa tak pergi outdoor? Malaysia punya mentaliti masih lagi belum sampai ke tahap untuk kami letak benda high tech dekat luar. So kami akan go through yang indoor dulu, and then after kita we came up with an idea, after this, kita akan duduk dekat luar pula tong sampah ni. Okay, dan juga untuk SDG, kita tahu saya suka kaitkan benda ni dengan IR 4.0. IR 4.0 benda dekat dengan kita. So tong sampah ni sebenarnya akan menjawab segala persoalan tu. Yang mana kita angkat benda yang low tech, kita tambah high tech tu supaya Malaysia sebenarnya berkembang dengan negara-negara yang lain. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we have heard the presentation from our fourth participant. Now, I would like to let the judges have the Q&A session. Terima kasih for interesting, very interesting presentation. Saya nak tanya, kalau letak buzzer kat sana, adakah ia akan terlalu bising? Kalau orang ramai lalu saja, ia akan pas. Okey, terima kasih untuk soalan itu. Buzzer sebenarnya yang kami letak di sini, apabila contohnya orang lalu, so macam walaupun kita tak buang sampah kan, macam dia alert kan kita. Contohnya kita kadang tisu apa ada isi semua kertas dalam poket. So bila nanti kita sampah dia akan bunyi. So kita akan tekan sedar yang itu adalah ada dalam heavy. So nanti kita akan check dalam poket. So dalam poket dalam mungkin ada tisu yang kita basuh kan, lepas tu macam pecah-pecah. So kita boleh check and then I think your presentation very engaging. As a presenter, you're very good. My problem is with your actual idea sebenarnya. Sebab saya dah nampak apa sebenarnya tu sampai yang ada sensor ni. So satu, apa lagi elemen unik boleh solve your problem. And the other one is, saya masih tak nampak lifetime and sustainable development goals secara jelas lagi to your proposal. Terima kasih untuk soalan. Sebenarnya Hybe ni so kami buat Hybe ni sebenarnya bukan actually the whole dustbin. Kami hanya buat cover tu. So dia fleksibel untuk contohnya kalau untuk komersial
이제 dia hanya jadi soal gedung juga komputer dulu. So dia pergi test ke mana-mana ke sana. Terima kasih for your presentation. Harga. So boleh jelaskan macam macam mana what is nilai commercial? So kalau nak dijual di pasaran, how much it will be? Okay, untuk harga, kos yang harga ID ni adalah RM140. So yang kos ni sebenarnya basically dia punya Arduino board. Arduino board and then the sensor, servo, LED and the itu kos pembinaan harga jualan. Ini brand Bravaisya. So, kos pembinaan ini untuk yang 140 ni kami menggunakan 3 bot. So, 3 bot ni so nanti in further research kami akan reducekan jumlah bot tu jadi satu dan dia akan lebih murah. So, kita akan reducekan kos. Okay, you guys say that the cover can be used for multiple dustbins, right? But dustbin does not come in a single size. So how does that will affect your product? So the dustbin cover ini, dia actually untuk yang selalu kita nampak atau sampah yang hitam dia banyak guna lah kat hostel, kat hospital pun ada kan sampah hitam. So dia untuk kedai saya kami akan buat untuk bahan yang lebih fleksibel lah. Okay, you bring up a good point regarding hospital. And you know that the waste in hospital are different categories, including that there are special kind of waste that is actually biological and hazardous. So, does your product actually making a choice of what kind of waste that will be thrown into the dustbin for hospital use? Okay, thank you for soalan. Jika kita no, tak ada benda yang detect, dia akan tutup balik. Sebab atas ni sensor function dia ada dua. So satu dia akan transmit dan satu dia akan receive. Bila dia transmit, dia dapatkan sampah. Bila dia tak ada sampah, sampah jatuh. Bila servo open, bila dia tutup balik dan tu dia akan transmit data untuk tutup balik servo tu. So kita tak payah pegang pun tu sampah tu. Patient ke orang yang lawat kat hospital pun tak ada masalah. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kan. Thank you. Thank you, judges, for the comment. These